makin berprotein bagi bakteri yang ada di dalam tulang. Cut dulu. Oke. Ini adalah bibit tahu kita yang sedang kita upayakan untuk tingkatkan kualitasnya dari sebelumnya, sehingga sementara masih dalam proses produksi. Gak atau katul dicampur juga. Fungsinya katul adalah sebagai sumber energi juga atau makanan bagi bakteri-bakteri yang ada di probiotik tanaman. Ini kita menggunakan bahan pakan jerami padi, dimana jerami padi ini adalah bahan pakan yang mempunyai serat kasar yang tinggi sehingga kecernaannya sangat rendah dan nilai gizinya rendah. Nah, kita akan melakukan fermentasi untuk meningkatkan nilai gizi dan kecernaan dari jerami padi sehingga bermanfaat bagi ternak nantinya. Upayakan seluruh jerami terkena dengan larutan tangguh tadi. Akan lebih baik sebenarnya kalau jerami ini dipotong-potong dulu menjadi ukuran kecil-kecil, karena untuk lebih meratakan pencampuran dengan larutan probiotik tanaman tadi. Selanjutnya adalah memasukkan bahan pakan ini ke dalam tempat yang kedap udara, ya. Karena bakteri yang digunakan menggunakan jenis bakteri anaerobik atau bakteri yang tidak menggunakan udara untuk melakukan proses fermentasi. Menempatkan dalam kondisi kedap udara.
daun-daunan atau rumput tentang kalau jono rumput gajah dan sebagainya. Kemudian singkong, ketepok pisang kalau itu tanaman untuk ternak kambing. Wah, itu kirim kok. Kirim yang Papua. Proses penyimpanan dalam kondisi anaerobik ini paling tidak dalam waktu 1 minggu itu kalau ideal. Tapi sebenarnya dalam waktu 24 jam ini proses sudah berlangsung dan bahkan sudah menjadi cukup lunak dan kadang-kadang sudah bisa diberikan ke ternak.